Tribes. Kami dari Light Givers Community. Nama saya Debbie dan saya Felicia Kawi. Dan sekarang kami akan membahas zodiac forecast 2018. Oke, buat zodiac pertama yang kita bakal bahas itu Aries. Buat tahun ini Aries itu bakal punya perubahan besar atau dampak di hidup dia yang mungkin aja bisa positif atau negatif. Jadi pasti nih Google Tribes yang Aries nih udah pasti worry nih, bener nggak? Iya, ya udah kan? Kayak aduh, pasti aduh bagus, gimana nih? Apa jelek ya? Iya. Gitu. 2018 nih bakal bagus atau bakal jelek nih. Nah, jadi mungkin kalau mau bagus tetap positif aja ya. Iya, jadi jangan positive thinking. Jangan pikirin yang jelek-jelek, pokoknya pikirnya bagus aja. Jadi ya moga-moga hasilnya juga bagus. Amin. Gitu ya. Jadi life tips buat para Aries, mungkin lebih tahun ini harus terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada. Misalnya nih ditawarin part-time job atau masuk ke kuliah baru, lingkungan baru dan segala macam yang bikin kita tuh merasa gak nyaman, tapi kita lama-lama harus kayak get into it lah. Nah, buat love life, okay, yang paling ditunggu-tunggu sama Google Tribes, Aries itu untuk tahun ini yang single lagi banyak nih yang PDKT-in pasti. Tapi buat yang udah berpasangan, kalian itu harus coba jaga emosi, yeah, supaya jangan ribut-ribut terus sama pacarnya. Iya, yeah, jadi lebih terbuka ya, harus lebih sabar. Nah, untuk rezeki, tahun ini Aries itu good year lah ya. Benar, 2018 ini akan menjadi waktunya untuk Aries untuk menerima Mama kebaikan-kebaikan yang telah kamu tanam sebelumnya. Gitu, seru kan? Thank you for watching. Jangan lupa buat cek other videos kita untuk lihat kalian punya zodiak. Dan don't forget to comment, like, and subscribe our videos. Kami mau pamit dulu and thank you so much for watching. Thank you so much for watching, bye-bye.